Baik, rekan-rekan, kepada seluruh media, hari ini kita laksanakan rilis pengungkapan kasus curanmor dan kasus pencurian di sekolah SMA Pencurian Biasa. Kasus yang pertama ini yang dicuri adalah peralatan bor gerinda. Ada bornya ada 4, kemudian ada 1 gerinda di sekolah di SMA Negeri 5. Kemudian yang kedua kami sampaikan pencurian sepeda motor ini di Jalan Setiabudi, Tanjung Balai Karimun. Sepeda motor ini dicuri sekitar tengah malam karena yang bersangkutan ini tadinya tidak ada motivasi untuk mencuri, namun melihat sepeda motor ini ada kuncinya di sepeda motor sehingga langsung dibawa kabur oleh yang bersangkutan.